sekarang ini masih rancu, masyarakat masih bingung antara spiritual dan paranormal. Dan saya tegaskan, Soul Reflection tidak mengajak Bapak Ibu menjadi paranormal, walaupun Bapak Ibu nanti berkesan, terkesan sakti. Selama ini peta di otak Bapak Ibu sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan, karena Bapak Ibu perintahkan. Dan setelah itu mewujud, karena sejenis menarik sejenis. Otak kita memetakan sakit, maka sakit akan datang pada tubuh kita. Karena tubuh, otak kita memerintahkan tubuh untuk sakit. Begitu kita bilang makmur, maka tubuh akan bereaksi dan yang dari luar juga akan datang. Kesempatan, ya, kemakmuran akan datang, itu akan mewujud. Dan secara energi ini bisa dibuktikan.